Hai guys, ketemu lagi dengan Muhammad Fizal Rahman SY. Di video kali ini aku mau unboxing mainan. Dah ya. Ini dia, besar banget. Ini dia. Kita buka dulu ya. Ini hadiah karena aku puasanya full. Bentar, ini buka. Bentar, ini ya. Oh, salah. Ya, ini mainannya itu harus dicas karena punya baterai. Ini nggak pakai baterai, ini harus dicas. Nah, ini baru pakai baterai. Kita lihat yuk cara mainnya bagaimana. Ayo, let's just start game. Nah guys, ayo kita mulai dulu ya. Maaf ya, goyang-goyang dikit. Bentar, ini ada tombol merah, kita pencet ya. Bentar, cepet banget ya. Ini tidak ada suara. Kita gunakan remote-nya. Ini remote-nya. Bagian kanan buat jalan, yang atas buat maju, yang bawah buat mundur, yang bagian kirinya itu roda bisa goyang. Yang kanan roda goyang ke kanan, ke yang kiri roda goyang ke kiri. Ayo kita lihat dulu ya. Maaf, ya ada kesalahan dikit ya. Bentar, bentar. Ini sudah dulu ya, bentar guys. Maaf guys, ini agak susah ya. Oh, oke ini. Nah ini gak maaf ya. Itu ini ya. Entah guys, ini susah dikit ya. Oke ini berapa ya. Bentar dulu ya. Ya oke okay guys. Nah. Maaf. Nah habis itu roda itu bisa jalan. Jatuh. Maaf ya guys. Bentar. Bentar saya gitu ini. Rodanya guys, hebat kan? Hebat banget guys. Ini remote-nya itu udah disediain baterai. Bentar ya. Dah, kalau sebelumnya bocor aku matiin dulu ya. Nah, kenapa nih? Ayo. Maaf guys, ini ada ininya nih guys. Ini susah dibuka ya. Oh, ini ada baterainya. Ini diisi pakai baterai. Kalau ini dicas. Casnya itu kita tunggu selama 1 jam. Itu full. Jadi guys, alatnya panjang banget. Ini guys, kotaknya. Panjang banget. Sama kayak panjangnya. Nah ini busanya. Terus udah disediain casnya, tapi gak ada kepalanya. Ya kayak gini nih. Bentar ya guys. Yang putih-putih itu tuh. Bentar. Ini ya kayak gitu guys. Nah itunya gak disediain. Ini cuma yang kayak gini-gini doang nih. Yang kecilnya. Yang bentar. Nah ya kayak gini guys. Yang disediain. Tapi ininya itu enggak yang kayak gini, bentar-bentar. Yang kepalanya itu yang agak gede dikit. Ada kan dicolokin kayak gini. Bentar-bentar. Nah, itu pasti adanya dengan ini nih. Nah, gitu guys. Nah, itu ya guys. Betul-betul, maaf. Nah,
Setelah pesan tadi, itu tuh ada bentar. Nah, mobil mainannya ini itu dia nggak bisa belok. Dia ini cuma bisa jalan lurus. Kalau untuk urusan belok, kita tinggal belokin aja sendiri, nggak usah pakai remote. Karena ini bukan mobil remote control. Ini remote-nya juga yang satunya ini bukan buat belok, tapi ini buat rodanya biar goyang-goyang gitu. Nah, ini remote-nya ya guys. Aku beli ini di toko mainan ya. Nah, sebelum aku beli, aku nyoba dulu guys, ternyata boleh. Aku udah pernah nyobain. Gak sabar pengen mainnya, tapi di charge dulu ya. Oke guys, kayak video dari aku, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.